Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV Jawa Timur dan nyalakan notifikasinya. Masyarakat Tulungagung menggelar tradisi jamasan pusaka tombak kias upas karena berlangsung di masa pandemi, ritual tersebut digelar secara sederhana. Ritual jamasan tombak kiai upas diawali dengan iring-iringan dayang yang menyerahkan air Nowo Tirto kepada pemangku amanah pusaka. Air Nowo Tirto sendiri diambil dari 9 mata air. Jamasan pusaka cikal bakal berdirinya Kabupaten Tulungagung ini merupakan tradisi rutin yang dilakukan setiap tahun di setiap bulan Suro. Selain sebagai pelestarian tradisi, jamasan pusaka tombak kiai upas juga merupakan wujud syukur dan pengharapan agar masyarakat Tulungagung hidup tentram dan terhindar dari segala mara bahaya. Acara tadi sudah dijelaskan tentang sejarah daripada tombak kiai upas itu. Salah bentuk komando yang diberikan bagi kepercayaan komando dari Kerajaan Mataram kepada Kabupaten Rowo yang berubah menjadi Kabupaten Tulungagung.